Wah, Ramadan penuh dengan apa yang dikatakan pengajaran kepada kita, terutama sekali tentang bagaimana untuk nak membawa anak-anak kecil ni untuk berpuasa buat kali yang pertama. Betul, dan ada setengah ibu bapa yang menjalankan konsep ganjaran. Satu hari puasa penuh, ada RM1, satu hari puasa penuh. Tapi ada juga yang tidak menggunakan konsep ganjaran tu. Jadi apa antara cara untuk zaman saya dulu mungkin tak ada dah satu je puasa. Tak ada berunding banyak kan. Jadi pendekatan yang sesuai bagaimana untuk mengajar anak-anak berpuasa, kita kongsikan dalam bingkisan seterusnya. Tak siap. Ramadan tiba lagi. Lebih mengujakan, tahun ini akan ada anak kecil yang mula belajar berpuasa. Namun melatih si kecil berpuasa tidak boleh dilakukan secara paksa. Perlu dilakukan secara berperingkat kerana anak kecil belum memiliki kewajipan berpuasa penuh. Kali ini kami paparkan kepada anda pengalaman dan cabaran seorang ibu dalam mendidik anaknya seawal usia 6 tahun berpuasa. Yang abang tu saya latih dari umur dia 5 tahun lah. Yang nombor 2 tu dia lewat sikit sebab manja sikit kan. So dia 6 tahun baru start. Susah jugalah kalau macam yang jenis yang adik je tu, dia macam susah sikit nak bangun lah. Tapi kejut-kejut tu sahur. Permulaan dia, masa mula-mula puasa tu bolehlah dia nak bangun. Tapi nanti mungkin bila dah lama-lama nanti mungkin agak susah sikit lah tu cabaran. Penuh akan dapat bagi macam hadiah lah. Hadiah ataupun kalau macam ayah dia selalu bagi macam duit kan. Macam puasa sehari macam dapat RM1 contohnya. And then kalau macam buka puasa selalu bagi minuman atau makanan yang dia orang suka lah. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Samalah halnya jika mahu mendidik anak-anak berpuasa, haruslah bermula pada usia seawal 6 tahun. Demikianlah sedikit perkongsian untuk melatih anak-anak berpuasa. Semoga bermanfaat kepada golongan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang bakal berpuasa pada tahun ini. Selamat berpuasa!